Provinsi Jawa Timur, seni Tayub 2022. Para rawuh sugeng dalu sugeng ampir sani sugeng pinanggihan manut pagelar kebiyaring tari Rebo. Empat para saudara ingkang dipun tindakaken dening Kusuk Maningayu, artis-artis ibu-ibu waranggono saking Kota Malang, grup Mbak Hermin, Mbak Elok, Mbak Intan, kanthi dipun pandhegani Mbak Erni saking Kota Malang. Ing wekdal menika kanthi dipun undang langsung ingkang dipun tangkap Saiful Ajat Pak Dukun Sukadi saha Ibu Dukun Sukadi wonten ing dusun Telutur Kandangan, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Ing wekdal menika kanthi dipun sponsori para tokoh-tokoh terop, tokoh penggemar langan beksan se Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, dusun Telutur, Desa Kandangan. Wekdal ing kula wau sampun dipun rawuhi pakar-pakar tokoh-tokoh terop penggemar tayub se Kabupaten Lumajang ugi se Kabupaten Probolinggo. Wekdal ing dalem mangke bekerja sama kalian Alovino Audio Profesional Sound System saking Bedayu, pimpinan Cak Imam pribadi. Kanthi dipun dukung langsung kalian Digit Shooting Production Entertainment saking Kadang Tepus, pimpinan Cak Gito pribadi. Wekdal kanthi dipun mriyaken karawitan Panji Laras saking Karangsari, Kabupaten Lumajang, pimpinan Bunda Sriani Ujung Tombak, Cak Junet pribadi, pangandang andalan Cak Edi Suhat dibantu Cak Bayu pribadi. Wekdal sedaya kemawon sampun dipunlindungi kebudayaan ugi Muspika daerah tingkat Kecamatan Senduro kanthi dipun suwun tertib aman lan sopan. Mbok bilih tertib aman lan sopan sampun dipun laksanakaken. Kesenian kita paguyuban langan beksan seni tayub ala Lumajang botol bakal macet patang mundur ana ing maju. Kaping sepeda merdeka kaping kali tetap merdeka lewat daerah tingkat Lumajang. Atip berseri sugeng dalu sugeng ampir sani. Nuwun 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 matur sembah nuwun.
sesepuh Ibu Sri Ani iso gawe sem-sem tumrap promiar sonyoto langen besan didaya mrirembaka uga kasembadan apa ingkang sinedya rahayu kang makaryo kaliso ing thank you.
Lahum swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Saderengipun kula matur, kula nyuwun sih samudra pangaksami mbok bilih anggen kula makarya wonten ing dalu menika wonten sisih pelampah ingkang kirang sae kasaripun rembak nyenggung perasaan ugi ingkang paling penting anggen kula bagi-bagi sampur mulai awal ngantos purnanipun pagelaran kirang cecek kirang adil mungkin manah panjenengan terutami panjenengan ingkang sepah mewanen ingkang celak utawi ingkang tebih ingkang wonten ngandhapipun terop utawi ingkang wonten jawinipun terop kula menika wakil pramugari nyuwun sesamudra pangaksami kula piyambak atas nama pribadi Mulyadi datangnya dari Sembon Karanganom dan juga Cak Muhammad yang datangnya dari Argosari kawasan Tengger dibantu Bapak Ani yang datangnya dari Talang Mas Susiono Taufik datangnya dari Dadapan Gujialit atas nama keluarga Bapak Dukun Sukati beserta keluarga Mbok Bilih anggenipun ngundang panjenengan kalau wingi winginane ngantos dinten samangke ugi wonten kasaripun rembak nyinggung perasaan tindak tanduk ingkang kirang sae ugi Mbok Bilih anggenipun paring panghormatan arupi unjukan dedaharan panggonan ingkang kirang meranani kula menika wakilipun ugi nyuwun sesamudra pangaksami ing mriki sampun dados adat lan kaprah ugi kebiasaan bebile wonten tari remo wonten panggilan embel lek cara piantun tlutur kandangan sendiro lumajang sumbingan pramila kula aturaken dumateng Pak Dukun Sukati beserta ibu kula aturi minggah riyin wonten sasana pagelaran kapure paring panghormatan dumateng keempat waranggono ingkang sange Malang ugi paring panghormatan dumateng para tamu undangan ingkang sampun kepareng rawuh nyekseni hajatipun panjenengan ugi adik Gesia yang malam ini diulang tahuni oleh ayah bunda kami mohon untuk naik juga di atas panggung pagelaran untuk panji laras monggo. Monggo, Pak Dukun. Ayo, panji laras, jemak-jemak Cak Suhat. Karena kebugiru. Oke, kula aturaken keluarga besar daripada Bapak Dukun Sukati, yaitu Bapak Suwari beserta Ibu Wono Ayu, ini adalah orang tua kandung daripada Pak Dukun Sukati ugi kula aturi miyos wonten sasana pagelaran ugi Bapak Sri Handayani Nyonya Sri Handayani telutur keluarga besar Bapak Sukaman beserta Nyonya Sukaman kadangan Cak Ponati Nyonya Ponati telutur sekalian Cak Wito Pak Nindi Nyonya telutur Pak Dukun Gacot Harjo beserta Ibu Kandangan ajatnya calon Kemis Pahing di bulan mulut tahun 2022 yang akan datang juga beserta Ibu sekalian Bapak Mangku Murti beserta Ibu datangnya dari Kandangan sekalian Bapak Wiono, Nyonya Wiono, Wono Ayu juga keluarga besar Mas Sigit datangnya dari Telutur Bapak Dukun Atim beserta Ibu Dukun Atim datangnya dari Wono Ayu sekalian Bapak Sani Toko Terep Lama yang datangnya dari Telutur Cak Sukari, Nyonya Sukari, Wono Ayu Bapak Sularso, Nyonya Sularso, datangnya dari Wono Ayu, Mas Suparno, datangnya juga dari Wono Ayu. Kami mohon untuk naik di atas panggung dulu.
Pak Ponati, Tala Ibu Ponati. Ugi kula aturi pinggawatan sasana pagelaran. Sekalian yang terhormat, orang nomor satu di pemerintahan desa Kandangan, Ki Lurah Jumanang, lurah yang baru Gresewes-ewes. Ugi kula aturi Ibu Rani. Monggo untuk Ibu Rani, ini orang tua kandung Bapak Supendi yang datangnya dari Kencana juga beserta Ibu Supendi, kami mohon untuk naik di bangku pagelaran dulu. Pak Kampung Tirto Telutur Kelurahan Mantan Bambang Kandangan. Ayo camat Ibu, nah ini ibunya daripada Pak Dukun Sukati. Wis, niku embere, Bu. Pak Juwita Telutur. Mas Ari Sutresno. Nyonya Ari Sutresno Telutur. Kang Sai Telutur. Cak Satuman Telutur. Mas Joko Rena. Nyonya Joko Rena Telutur. Cak Sutari Anggi. Nyonya Sutari Anggi Telutur. Sekalian Pak Niken beserta Ibu Niken yang datangnya dari Telutur, Cak Buat Sono beserta Nyonya Buat Sono juga dari Telutur, keluarga besar. Cak Sunarto, Bapak Santi beserta Nyonya Boyong, Ibu Santi, kami mohon untuk naik di bangku pagelaran dulu. Bapak Wira Dharma, Ibu Wiradharma Kandangan, mungkin Mas Dharma Putra yang datangnya juga dari Kandangan, Mas Tekno Kandangan, calon Senen Legi di Bulan Rasul, pindah tempat di Wono Cepoko Ayu, kumpul di rumahnya Pak Lurah Sutiono dalam rangka selamatan desa. Dan juga Bapak Asis terima tamu mulai tadi malam yang datangnya dari Kandangan Ledok, Mas Budi yang datangnya dari Bedayu, Mas Subroto penulis buku andalan Si Kecil Cabai Rawit, Mas Sutran yang datangnya dari Telutur Jumat Pahing di Bulan Besar, juga Nanggap Tayu Panji Laras, dan mohon untuk naik di bangku pagelaran dulu karena diambil gambar oleh Digit Video Shooting Production. Yuk, Mas Sutra. Sini Mas Sutra. Oke, terima kasih. Tidak boleh turun dulu. Seperti biasa, Panji Laras main di mana-mana, tetap memberikan hadiah khusus kepada tuan rumah dan umumnya kepada para keluarga besar dan terima tamu. Hadiahnya seperti biasa, riwayat 32 dung-dung anak Surabaya. Ayo dong Erni. Panji Laras. Sing kena dipangan dung dung anak tidur anak bu. Ampun,
malam tu jek nangis. Oke, kami persilakan untuk turun semua karena ini belum sambutan, masih panggilan saweran. Berikutnya juga saya panggil ikut sebagai terima tamu hajatnya Bapak Dukun Sukati. Bapak Sugiyo Slamet datangnya dari Kandangan. Bapak Suwanti Sobana datangnya dari Kandangan, pindah tepat di kandang tepus di rumah sendiri sebagai calon Sabtu Wage di bulan Ruah atas nama pengundang diantaranya Mas Tikno Kandangan, Pak Asis Kandangan, dan juga Cak Samat Bir Kandang Tepus, dan juga dibantu oleh Mas Broto promotor grup Densus 88 dan juga Mas Budi Bedayu dan keseluruhan grup Densus 88 mulai Cepoko sampai Kandang Tepus Senduro. Sekalian Bapak Supri Egi Kandangan, Mas Bambang Haryati Kandangan, Bapak Krishna Wonoayu, Bapak Satimin Wonoayu, Mas Suma dan Mas Bayu Wonoayu, sekalian Kang Tonorini Wonoayu, Bapak Soto Pak Dita yang datangnya dari Wonoayu, Cak Warianto Ratna Wonoayu, Pak Agung datangnya dari Kandangan, mungkin kalau belum pulang masuk ke Fojan yang datangnya dari Jambi Kumbu, dan juga Mas Sunjoto yang datangnya dari Wonoayu, Pak Moyo Kandangan, Bapak Nyoman Klutur, Mas Wiji datangnya dari Kandangan, Mas Didik Vanel Kandangan,
Monggo naik di bangku pagelaran Pak Krisna Wonoayu, Bapak Braji Wonoayu, Kang Suparto, Pak Endi Telutur, Mas Budi Bedayu. Monggo naik di bangku pagelaran dulu. Pak Kampung Samson yang datangnya dari Wonoayu. Kami mohon untuk naik di bangku pagelaran, ngitung dulu dan stat yang dibawa panik dibawa naik kita panggil semua. Setelah itu kreasi, setelah kreasi masih ada deliveran. Monggo giliran siapa? Mbak Hermin. Duit seringkit nalen sa juga terima kasih kepada para bapak dan ibu yang sudah tampil di bangku pagelaran. Juga pengundang foto terdepan Pak Iwan Bir datangnya dari Pandan Jepoko, calon Senin Legi di bulan Rasul, kumpul di rumahnya Gilu Rasul Tiono. Cak Karmidi Pak Riku yang datangnya dari Pancen Jepoko. Mas Trondol Pak Farul yang datangnya dari Jambi Gumbu juga terima tamu mulai tadi siang bertahan karena masih keluarga besar. Monggo naik di panggung pagelaran. Dan juga Pak Riko Talang, Bapak Rasidi dan juga Bapak Sunarti Pusungbuk, Pak Kampung Sumaning Wonoayu, Bapak Usman Ali Pancen Kandangan, Pak Kampung Sulrini datangnya dari Pagoan, Abah Haji Supiani yang datangnya dari Karanganyar Burno, Pak Reza Karanganyar, Mas Samsul Karanganyar, Pak Tinarjo Karanganyar, Mas Karti, Pak Edi Jepoko, Pancen Cak Kamari Haris juga dari Pancen Jepoko, Pak Rika yang datangnya dari Karanganyar Burno, sekalian Cak Paiti, Pak Agung yang datangnya dari Wonoayu, Mas Ketang, Pak Husni, Jepoko, Camul, Pak Wida, Jepoko, Bapak Sulikin, Udin, Jepoko, Bapak Sulis, Wanu, Jepoko, Cak Poniman, Sioling, yang datangnya dari Pancen, Jepoko, Kang Tohari, Sirambut Perang, yang datangnya dari Sanduro, Cak Tupi, Sanduro, Cak Ngadi, Nyonya Ngadi, Burno, sekalian Bapak Sutrisno Wonoayu, Cak Murakim Wonoayu, sekalian Mas Satrio Bedayu, Pak Andika Bedayu, Cak Marto Bedayu, Mas Liono Botang, Kang Suli Soleh,
yang datangnya dari Wonokerto Guji Alit, penulis buku andalan Indonesia, Cak Kartono Ani Barat. Ini juga sebagai calon Minggu Pahing di bulan Rua, kumpul rumahnya Cak Mistarum, Nanggap Tayub ala Malang. Cak Ismail Cepoko, Mas Samsul Bedang, Bapak Suwarso Bedang, Pak Nurila Bedang. Kedua-duanya juga sebagai calon Seloso Kliwon di bulan Sapar, kumpul di rumahnya Bapak Nurila, Nanggap Tayub Panjilaras Warangono Grup Ning Erni dari Kota Malang. Pak Kampung Kertonati yang datangnya dari Burno, Pak Edi Tahan Burno, Mas Agus Burno, Bapak Sajak Burno, Pak Eka Widisono Burno, Bapak Sukoto Burno. Kami mohon untuk naik di panggung pagelaran dulu. Sekalian Pak Ilmi Purut dan juga Bapak Hari Purut Cepoko, Pak Wati Purut Cepoko, Kang Sukar Pak Yuyun Purut, sekalian Pak Yati Talang dan Bapak Yanto Usnul Talang, Pak Joni Talang, Cak Supri Talang, Cak Mistar Pawil yang datangnya dari Telutur Kandangan, Kang Busir Pak Novi, Jambe Kumbu, Cak Ngetelap Pak Widya Bedayu, Bapak Ngatiman Bedayu, Mas Sugeng Jambe Kumbu, mungkin Sugeng Fajan terima tamu mulai tadi siang. Sekalian Cak Mul Pak Sri yang datangnya dari Pak Goan, Pak Petruk, Pak Gareng, Pak Semar, yang datangnya dari Penanggal, Aba Haji Ngasim yang datangnya dari Kandangan Tepus, Cak Marto Atma Kandangan, Mas Muji Putra beserta Nyonya yang datangnya dari Duren Cepoko, Pak Dini Purut, Bapak Sianu Kandangan, Bapak Ahmad Basoni Bece, Mas Hasan M. Rizal Bece, Bapak Mujiono beserta Nyonya Mujiati yang datangnya dari Persil Kandang Tepus, Pak Misbah Tesirjo Kertosari, Cak Muksir yang datangnya dari Gempol Pandan Sari, sekalian Pak Abdul yang datangnya dari Pandan Sari, juga kami mohon untuk naik di panggung pagelaran dulu. Sekalian Bapak Haryono Trutur, Ali Pak Pur Pandan Sari, Pak Riri Trutur, Mas Buti Pinky Kandang Tepus, Mas Buti Abi Kandang Tepus, Kang Sudar Pak Wawan Kandang Tepus, Kang Firman Kancil Kandang Tepus, Cak Said yang datangnya dari Kandang Tepus, Mas Agus Ayam yang datangnya dari Senduro, beserta Mas Sugeng Farid yang datangnya dari Barat. Ini juga sebagai calon Minggu Pahing di bulan Rua, kumpul rumahnya Cak Mistar Umroni di Barat Gedung Pring, Bapak Sunoto Ida Barat, Mas Anto Sanuri yang datangnya dari Barat, juga seluruh keluarga besar para bedak para sinoman ingkang wonten wingking jalur estri, boten usah kula sebat setunggal-setunggal, monggo kula aturi medal sawetawis kabur nyumping menghormat Waranggono yang dari Kota Malang. Monggo Cak Samat Bir, Samat Wahyu ikut sebagai pengundang terima tamu datangnya dari Kandang Tepus, juga monggo naik di panggung pagelaran. Ayo ngitung lagi sambil nunggu yang saya panggil ngitung, nanti terus dilanjut sang primadona. Oke, oh ya, nanti setelah Mbak Intan kembali ke ya mboknya, ndak wis sang primadona sik tambah keren sedikit. Oh.
bojone negara sing saka apa sang karoles Bapak dukun ibu sing duwe gawe maju satu langkah. Senadyan rodok seri gak popo, sing penting hadir ning gene Pak Dukun Sukati. Nggih, matur suwun nggih Pak Dukun Sukati. Kalian ibu. Ngene kok ya nampa dhuwit sing ning toples, ha? Nah iya, ngene iki wis. Alhamdulillah bisa hadir. Muga-muga Pak Dukun Sukati iki rezekine akeh. Paringi seger waras selamat, rahayu selamat nggih. Muga-muga ndang nanggap maneh. Monggo kacangi, monggo kacangi. Kayak gak percaya ngono lho. Ora apa-apa. Ya. Pangapura Pak Dukun Sukati. Jok wasna aku rek. Mele apenjung saya babelena mak penjung merasa pangapura kawuleng ejuk lamun salah kawula nyon sepura ya kesit. Ayo, rodok benggang titik panggungnya ombo iki. Dawa. Saya aku ngelirik Pak Dukun nanti sih wongnya. Ate ancang-ancang aku. Tapi rodok sungkan ya. Ingin aneh wis mudun-mudun ya wis. Soalnya selak deleweran. Orang gononnya teko pasirian ya. Iya, sing luru. Planet te dutane teyane te parek manot manotan
Oper. Oper, Mbak. Mbak Intan. Kita yang memanggil, Mbak Elok ya. Iya. Jawab ya Mbak Intan. Iya, Kakak Elok. Bapak Dokon Sukati. Iya. Iki sing duwe gawe. Oleng. Barmin. Aku sing jawab sapa? Enggak lempar ke sana? Oh, enggak. Lempar dong. Empat para saudara. Ayo Kakak, Adik. Waranggono. Kesayangane. Kesayangan. Ya iya. Kano liane. Iya dong masih. Maju Didi. Ayo bareng-bareng Panci Laras hiburane. Ayo dong. Ayo goyang. Yeah.
Terima kasih.
Duk,